Semakin seringnya truk-truk bermuatan besar melintas di Jalan Martapura Lama, Sungai Lulut, Banjarmasin menjadi keluhan warga. Selain potensi kemacetan akibat kondisi jalan yang sempit, juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi kecelakaan dengan banyaknya truk yang melintas. Untuk meminimalisir potensi kemacetan dan kecelakaan akibat hal tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan berharap agar angkutan besar seperti truk yang akan masuk ke kota Banjarmasin melalui Jalan Ahmad Yani yang lebih sesuai untuk dilalui kendaraan besar. Kondisi jalan memang sebaiknya truk ini dari lingkar utara itu langsung masuk ke Anu, ke Ayani, Tugu Anu ya, Tugu itu, lalu belok ke kanan kan ke Banjar, ke Mok Banjar. Tapi memang agak jauh itu. Nantilah kita pelajari bagaimana yang paling baik dalam rangka menyikapi ini. Ya, masyarakat tidak terganggu, lalu transportasi truk-truk ini kaitan dengan mengangkut barang segala macam itu berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan juga tengah mengkaji pemasangan portal pembatas angkutan di kawasan tersebut jika memungkinkan. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.